Oke, jadi seperti biasa, kalau Sabtu sore itu pihaknya dari Shiki Morrison mempublish screenshotan untuk episode keempatnya gitu kan, yang bakalan rilis dini hari nanti jam 00.30 di Beast Station secara premium gitu. Dan ya, jadi kalau kita lihat di web officialnya, mereka tuh telah merilis setidaknya itu 8 buah screenshotan yang mana itu bakalan mengadaptasikan chapter ke-26-nya, yang mana nantinya pihaknya dari Shikimori dan kawan-kawannya itu berdiskusi untuk pergi berlibur, menikmati libur musim panas mereka gitu kan, setelah sibuk dengan ujian tengah semesternya. Dan ya, kalau kalian lihat di sini sudah ada penampakan dari Shikimori yang ngasih minuman ke Izumi, itu karena si Izumi ini tuh tidak tahan dengan yang namanya itu panas. Terus di sini Shikimori mencoba untuk memberi usulan agar teman-temannya itu liburnya itu ke tempat yang lebih sejuk gitu kan, karena si Izumi itu nggak tahan sama yang namanya panas gitu kan. Dan karena teman-temannya itu setuju dan mereka itu sangat menyayangi Izumi, akhirnya mereka pun pergi ke hutan gitu kan, ke bukit gitu kan. Dan mereka bakalan main wahana di sana karena di sana itu keadaannya itu sejuk gitu. Dan untuk persiapan mereka bakalan pergi belanja ke mall, dan di sini ada Neko juga dan Yui juga, Inuzuka juga ada di sini, dan mereka bakalan belanja keperluan yang buat mereka bawa untuk liburan atau menikmati liburan musim panasnya nanti gitu kan. Dan di sini mereka bakalan belanja yang namanya itu baju renang gitu kan, karena di sana di wahana di kaki bukit itu sendiri itu ada yang namanya itu tempat seperti sungai yang layak untuk mereka main-main air lah gitu kan. Karena tujuan pertama itu harusnya ke pantai tapi di cancel dan harus pergi ke kaki gunung atau pergunungan gitu. Jadi dengan berikut mereka tuh pengen juga lah gitu kan main-main air, dan akhirnya nanti Neko juga sama si Shikimori itu bakalan beli baju renang baru dan bakalan mereka pakai untuk menikmati liburan musim panas mereka gitu kan. Dan ya, di sini juga diperlihatin mengenai Shikimori dan Neko yang berdiskusi apakah nanti Shikimori bakalan gunain itu baju renangnya atau enggak. Dan ya, nantinya tetap bakalan digunain, dan kalau menurutku nantinya nggak sampai sana dulu, kayaknya sampai mereka itu pengen pergi liburan. Menurutku ya, mereka bakalan sampai pergi liburan dan belum sampai ke tahap dimana nantinya bakal ada insiden mengenai si Izumi yang bakalan coba nolongin anak kecil, dan situ Shikimori nolongin mereka berdua, nolongin si anak kecil itu dan Izumi juga, karena Izumi itu mengalami kram di kakinya gitu. Dan ya, kayaknya itu aja lah dulu mengenai video untuk pembahasan screenshotan, dan semoga aja sih bakalan sampai lah gitu kan ke insidennya Izumi gitu kan. Dan kita juga bisa lihat lah nanti Izumi juga bisa nggak seampas itu, karena dia itu jago masak dan kelebihannya bakalan ditampilin di episode ini, semoga aja gitu kan. Kalaupun nggak sampai situ berarti di episode 5-nya, dan semoga aja sih bakalan direalisasikan gitu kan, dianimasikan gitu. Dan ya, untuk penayangannya sendiri ini bakalan kembali tayang ntar dini hari di Beast Station, dan itu secara premium. Kalau kalian nunggu bajakannya itu mungkin besok paginya, pagi minggu mungkin udah ada lah bajakan di situs-situs kesayangan kalian gitu kan. Dan ya, kayaknya itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan sampai jumpa di video yang lainnya. Jani.